Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya Apip Setiawan. Nah pada video kali ini saya mau membuat tutorial mengganti oli untuk motor matic ya, khususnya motor spesi Beat. Nah buat teman-teman yang belum tahu silakan ikutin terus videonya, jangan di skip-skip biar kalian paham dan tidak salah buka bautnya ya. Oke teman-teman, nah jadi sebelum membukanya kita hanya membutuhkan dua kunci saja untuk membuka bagian bautnya ya. Yang pertama menggunakan kunci 12 ring ya. Saya saranin untuk menggunakan kunci 12 ring, jangan menggunakan 12 pas ya. Nah seperti ini kuncinya 12 ring. Terus menggunakan tang ya. Nah cara membukanya, kita membuka bagian baut ini nih. Baut yang ada di sini nih. Nah baut ini ya, di sini ada baut yang ngadep ke bawah satu-satunya. Ini menggunakan kunci 12 ya, gini. Nah, untuk cara membukanya ini gini ya. Diputarnya ke arah kiri ya. Ke arah belakang atau ke arah melawan jarum jam ya. Jadi jangan ke kanan, ke kanan itu buat ngencengin. Oke, kita coba buka ya. Buka. Nah, ini udah terbuka ya. Nah ini udah terbuka. Nah setelah ini terbuka, kita menggunakan wadah bebas, mau wadah apapun yang penting jangan netes. Kita lihat olinya ada nggak ya? Soalnya udah lama nggak diganti oli ini juga nih. Minta di quarter dari dulu belum di quarter nih motor. Set. Lagi banget olinya. Terus yang kedua kita buka tutup ininya ya. Tutup olinya yang di sini nih, yang ini nih. Ini menggunakan tang aja. Mutanya mukanya sama ke arah kiri. Nah, gini. Oke. Ini bisa dilakukan siapapun ya di rumah. Tanpa harus ke bengkel biar hemat biaya. Ya kita tunggu sambil mengering dulu. Nanti kita pasang ulang. Oke guys, nah jadi setelah ini habis netesnya ya, kita ambil bagian ininya, kita pasang kembali bautnya. Jangan lupa dilap dulu biar bersih ya bawahnya. Terus masukin lagi bautnya. Nah hati-hati dalam pemasukan bautnya, jangan sampai miring ya. Jangan sampai miring. Kencenginnya ke arah kanan. Oke. Kencengin juga pakai kunci. Jangan terlalu kencang, kencengin secukupnya aja. Karena baut ini mudah selek. Setelah ini kita masukkan olinya, ya. Oke, kita tinggal masukin aja sini. Oke, setelah semuanya olinya habis, tuh udah habis, kita tutup kembali bagian atasnya ya. Oke, kembali dan begitulah caranya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membantu buat teman-teman yang belum bisa mengganti oli ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.